Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara bagaimana mengecek IMEI HP. Nah, di mana letak IMEI-nya? Ini box HP ya. Nah, IMEI-nya bisa kita lihat di ini. Di belakang atau di mana saja ya, kadang ditempel sebelah sini nggak mesti, tapi yang jelas di kardusnya itu ada ditempel ini. Nomor IMEI ya, atau juga bisa kita lihat di HP-nya. Nah, ini untuk HP yang bisa dibuka baterainya kayak ini ya. Ini dibuka baterainya, ini ada di ini bawahnya baterai. Nah, ini nomor IMEI-nya ini ya. Ini dua SIM ya, bisa kelihatan. Nah, untuk yang baterai tanam ya, ini baterainya nggak bisa dibuka. Itu ada di sini, di bagian sininya. Pasti ditempel nomor IMEI-nya kayak gini ini. Nih, ditempel di sini di bagian belakang HP. Nah, selain itu juga bisa kita lihat di pengaturan ini, aplikasi pengaturan. Kemudian di sini kita tarik ke atas. Nah, di sini tentang ponsel. Oke. Nah, ini ada nomor IMEI HP ini karena ada SIM-nya dua, jadi nomor IMEI-nya dua. Oke, cara lain kita bisa ketik di sini. Kita pakai format bintang pagar 06 pagar. Oke, nah ini dia langsung keluar IMEI HP kita. Ya, nih. Ada dua IMEI. Oke. Untuk cara ngeceknya, kita bisa langsung mengunjungi ya situs di Google. Kita ketik saja kemenperin.go.id nih ya, ini ya yang atas ini atau yang bawah ini juga bisa ya. Oke, kita klik. Nah, di sini kita masukkan IMEI kita tadi ya. Kemudian kita klik ini pencarian. Di sini dijelaskan IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin. Nah, untuk HP yang demikian kita bisa mendaftarkan lewat aplikasi Bea Cukai. Nah, bagaimana cara mendaftarkan? Bisa lihat di video saya sebelumnya ya, cara mendaftarkan IMEI HP yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian Indonesia. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat.